Halo, kami dari Bigetron BGL. Kayak kita harus jaga kesehatan, nggak tidur malam-malam. Selain latihan juga, kami kayak mencari hiburan-hiburan lain biar otak tuh fresh. Jadi ketika kita tanding, otak kita sudah fresh gitu untuk menghadapi lawan-lawan dan memikirkan strategi-strategi yang kita punya. Kalau lawan terberat, yang pasti ya semua lawan berat, karena grand final kan dari sekian ribu tim, dari sekian ada 4 area yang diambilkan hanya 3-3 per area, jadi nggak mudah lah. Walaupun kita alhamdulillah lolos, ya yang pasti semua lawan sulit gitu. Jadi nggak ada kayak ini ditakuti, ini dianggap ringan, nggak. Jadi semua menurut kami semua musuh itu ya berat karena memiliki strategi-strategi masing-masing. Kalau saya, kalau udah menang, hadiahnya mau bikin usaha. Kalau saya, paling kasih orang tua dulu, baru ntar kedepannya lain lagi. Ya, nggak munafik gitu kan, pasti buat jajan pribadi, terus buat membagi orang tua juga gitu, sama buat teman-teman. Kalau buat saya sih, terutama sama kayak si Upin, buat kepentingan pribadi dulu, habis itu buat orang tua, terus adik-adik, kakak-kakak, semuanya lah itu. Gua sendiri yang paling toksik. Di dalam game memang deh terlalu serius, terlalu keras, dan keinginan juga pasti karena dia seperti itu karena keinginan besar juga gitu. Dia toksik karena ya emang buat timi juga, tapi jangan terlalu toksik-toksik banget lah. Ya gimana enggak toksik kan, kadang saya serius, mereka ketawa-ketawa, bercanda kan. Nanti giliran saya marahin pada enggak terima kan, ya jadi bingung sendiri gitu kan, apalagi kan saya kapten gitu di sini kan. Ya pastilah kalau misalnya saya serius ya mau ada waktunya kayak serius-serius nih. Ada waktunya bercanda-bercanda gitu kan. Kalau main ranked okelah kita bercanda, tapi kalau main turnamen saya selalu mengingatkan jangan pernah meremehkan siapapun musuhnya. Walaupun kita udah ada di atas, kita enggak boleh tetap meremehkan. Kita harus tetap serius. Agung yang paling bucin setiap waktu, pokoknya dia makan, dia tidur, ya pokoknya dia teleponan terus, ngebucin, bener-bener ngebucin lah. Cuman ya kalau dia latihan, bener-bener latihan sekarang. Yang penting kalau saya mah nggak ngelarang mereka ngebucin, yang penting kewajiban dia, komitmen dia, ya di saat jam latihan ya latihan serius gitu. Karena kalau saya nggak ngebucin ya karena saya udah punya istri kan, buat apa ngebucin gitu kan. Ya yang penting fokus ke karir aja sekarang karena udah punya anak juga. Jangan lupa dukung Bigetron BGL tanggal 28 di Tennis Indoor Senayan. Jangan lupa juga nonton channel YouTube Dunia Game. Better Win!